Dan kita syukuri sedang ada kenaikan, rasanya makin hari momentumnya akan makin makin berpihak pada perubahan. Seperti sering disampaikan oleh Pak Anies, kalau survei itu kalau kita di depan kita syukuri, tapi tidak boleh jumawa, kalau kita di belakang kita jadikan cambuk ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kajian-kajian internal meyakinkan bahwa tren keterpilihan Anies dan Muhaimin itu makin hari makin baik. Dan saya kira kalau Anda cek, cross-check, pollster itu juga akan mengatakan demikian. Jadi penting kita untuk melihat polling sebagai signal, dan kita syukuri sedang ada kenaikan. Rasanya makin hari momentumnya akan makin makin berpihak pada perubahan. Dan itu adalah kesempatan untuk terus memperoleh dukungan yang lebih luas. Saya My Sister Taridan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.